Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi sahabat Majalah Literasi Indonesia dimanapun berada. Semoga kita semua dapat mengikuti webinar ke-40 Media Guru yang bertajuk Launching Majalah Literasi Indonesia yang edisi Januari 2022. Perkenalkan, nama saya Nazlah SPDI, kontributor MLI. Kemudian tempat tugas SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jabatan Guru Muda dengan golongan 3D. Pada pertemuan kali ini, saya ingin berbagi kepada sahabat majalah literasi semua tentang perkenalan saya dengan Majalah Literasi Indonesia yang diawali dengan bergabungnya saya di Media Guru pada tahun 2018. Kemudian di Media Guru ini saya mendapat flyer tentang adanya kegiatan kelas menulis majalah guru, majalah literasi, kelas yang kedua, di bulan Juni 2020. Di sini saya mengikuti bersama banyak sekali peserta yang saat itu kurang lebih 105 peserta, dengan narasumber Mas Eko Prasetyo, Mas Abdurrahman yang dikenal dengan Mas Roy atau Om Roy dan Mas Eko. Mereka memberikan materi seputar esai, opini, reportase, resensi, dan fotografi. Yang sebelumnya materi-materi ini belum pernah saya dapatkan di setiap workshop-workshop tatap muka yang pernah saya ikuti. Sehingga membuat saya itu buta sama sekali dengan yang namanya jurnalistik, publikasi ilmiah. Sedangkan pada webinar menulis di majalah literasi ini, kita diberikan materi, kemudian kita praktek menulis, dibimbing, hingga bisa mencetak, menelurkan, menghasilkan sebuah karya, apakah itu maunya esai, opini, dan lain sebagainya. Tentunya, dalam menulis bukan sekonyong-konyong hasilnya bagus. Tetapi, masih perlu ada polesan-polesan, perbaikan-perbaikan dari para editor dari Majalah Literasi Indonesia. Ini terbukti. Dari kelas yang saya ikuti di bulan Juni 2020, karya saya berupa esai yang berjudul Literasi Menyelamatkan Generasi Emas, itu baru bisa tayang pada edisi Januari 2021. Selama 6 bulan saya menanti, tapi alhamdulillah usaha tidak mengingkari hasilnya. Atau hasil tidak mengingkari usahanya. Nah, dari tulisan ini saya terpacu untuk lebih giat lagi menulis dan saya mencoba peluang baru, yaitu ikut menulis di media massa lokal. Tantangannya saya ambil opini. Ilmu opini yang sudah saya dapat dari Mas Roy, Mas Eko, saya terapkan di sini, dan alhamdulillah sudah 4 opini di 2020 saya hasilkan.
Dan ini bukannya tidak berguna, gunanya luar biasa. Kita ikut webinarnya, sudah satu sertifikat, satu nilai pengembangan diri yang kita dapat. Kemudian karya kita dimuat di majalah literasi Indonesia yang sudah ISSN, tarafnya nasional loh, jadi mempunyai dua nilai angka kredit. Ini bisa membantu kita yang saya sendiri merasakan, sudah selama 7 tahun dari April 2013 saya duduk di golongan 3C. Setelah berkenalan dengan majalah literasi, saya bangkit untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu 3D. Dan 1 Oktober kemarin, alhamdulillah, SK saya keluar dengan pengembangan diri saya, salah satunya publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh majalah Literasi Indonesia. Terima kasih Mas Ceo Ihsan, kemudian Mas Eko, dan Mas Roy yang sudah membimbing untuk membuat foto yang menarik. Nah, tips saya dalam menulis, yang saya singkat dengan ELM. ELM itu apa? Edukasi, ikuti kelasnya, kelas menulis literasi Indonesia. Yang kedua, L, literasi, banyak-banyak membaca berbagai-bagai macam sumber. Kemudian M-nya, mulailah untuk menulis. Karena kalau hanya ikut pelatihannya saja tanpa pernah mencoba untuk memulai, nonsen. Nggak bakal ada hasil apa-apa, kita tidak akan pernah berubah, stagnatnya hanya di situ-situ saja, jalan di tempat. Prinsip hidup kita harus hari ini begini, keesokan harinya harus lebih baik lagi. Itulah orang yang ingin maju ke depan. Pesan saya kepada sahabat webinar hari ini, silakan bergabung dengan kelas menulis majalah Literasi Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2022. Tidak ada kata terlambat. Di sini banyak sekali manfaatnya akan Anda peroleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. You.